sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kewajiban muslim terhadap muslim yang lainnya yaitu wa idza da'aka fa'ajibhu. Di mana kita diundang oleh saudara kita yang lainnya, maka kita harus datang. Sahabat, Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang lainnya bahwa kita harus datang utamanya kepada saudara kita yang mengundang resepsi pernikahan. Kenapa? Karena ketika kita datang, maka ini akan membahagiakan. Mereka akan merasa senang ketika kita datang. Tapi sahabat, ada undangan-undangan yang tentu kita tidak boleh datang. Ya, jadi undangan itu macam-macam. Ada undangan yang baik, ada undangan yang buruk. Tentu dalam hal ini, ketika orang lain mengundang, tapi undangannya itu kepada hal-hal yang buruk, misalnya, maka kita tidak boleh datang. Misalnya kita diundang oleh seseorang dalam satu pertemuan di mana pertemuan itu membicarakan tentang kejelekan orang lain, tentang keburukan kelompok lain dan sebagainya. Tentu hal itu tidak boleh kita datang. Ataupun dalam undangan itu di sana disiapkan hal-hal yang